Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin crypto, crypto micin. Oke, di video kali ini kita akan membahas koin crypto micin atau token micin yang baru ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk di coin market cap. Di coin market cap, market sedang keadaan bearish ya, kebanyakan dominan bearish. Untuk Bitcoin sendiri mengalami penurunan lebih dari 8%, tepatnya 8,10%, yaitu di harga 782.508.518 rupiah. Untuk Ethereum juga mengalami penurunan 9,28% atau di harga 58.579.012 rupiah. Untuk Binance juga mengalami penurunan 7,87% atau di harga 8.475.296 rupiah. Untuk Cardano saat ini di harga 22.000 ya. Dan XRP mengalami penurunan 10,52% atau di harga 13.706 rupiah. Dan ini dia koin meme yang awalnya koin meme saat ini tidak bisa dipandang remeh ya, yaitu Dogecoin dan Shiba Inu mengalami penurunan juga. Untuk grafiknya mengalami merah merona. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke koin micin yang akan kita bahas langsung saja di Sinomic.apps. Sinomic.apps, kita langsung bahasa Indonesia kan saja biar enak ya untuk menjelaskannya. Ingat di sini saya hanya untuk mereview atau menjelaskan tentang Sinomic. Jadi untuk masalah kalian mau beli atau tidak terserah kalian, dan tetap do your own research dan tetap gunakan uang dingin jika kalian masuk ke koin-koin micin seperti ini. Langsung saja, tahan Sinomic, dapatkan SIP. Oke, ini rewardnya SIP ya atau Shiba Inu. Jika kalian membeli dan menghold dari Sinomic, maka kalian mendapatkan reward SIP atau Shiba Inu. Sinomic itu tidak pernah begitu mudah. Setiap 30 menit Anda akan menerima token SIP Anda secara otomatis tanpa usaha apapun dari pihak Anda. Oke, ini rewardnya. Setiap 30 menit Anda akan mendapatkan reward berupa token SIP ya, berupa token SIP atau Shiba Inu. Dan jumlah SIP terdistribusi. Fitur Sinomic, fitur ya, total pasokannya 1 triliun dengan untuk tickernya ya SHIN, untuk tickernya yaitu SHIN. Peluncuran fair di PancakeSwap. LP terkunci selama 3 bulan akan diperpanjang. 8% redistribusi di Shiba Inu kepada pemegang. Oke, kita akan mendapatkan 8% Shiba Inu. Kemudian 3% biaya pemasaran, biaya likuiditas 4%. LP terkunci. Kita cek untuk LP-nya. Kemudian di sini ada chart. Kita cek juga untuk chart-nya ya. Di sini kontraknya kalian bisa copy. Oke, kita cek untuk chart-nya ya. Kita cek chart-nya. Oke, wuh, gila ini chart-nya ngaceng ini ya. Wuh, naiknya. Saat ini mengalami koreksi yang sedikit, tapi kalau di sini kalau kita lihat dari candle sebelumnya, ini memang pernah mengalami koreksi tapi dia tetap naik, dan ini koreksi lagi dan naik lagi, naik koreksi lagi, dan saat ini naik. Untuk market capnya saat ini yaitu 906.268 dolar dengan total supply-nya 1 triliun. Kita cek untuk holdernya ya, berapakah holder dari SHIN ini. Oke, untuk holder dari SHIN ini masih sedikit ya, masih 822 holder. Wah, ini potensinya besar sekali untuk SHIN ya. Jika kalian menghold dari SHIN, maka kalian mendapatkan Shiba Inu setiap 30 menit ini. Setiap 30 menit Anda akan menerima token SIP atau Shiba Inu ya tentunya. Oke, ini juga, oh ini sama dengan yang di atas fitur ya. Oke. Kita lanjut ke Tokenomic. Token komunitas terbaik di BSC, Sinomic memiliki strateginya sendiri. Paus di sini tidak memiliki kesempatan untuk membeli lagi lebih murah. Reward bagi holder, 8% dari setiap transaksi didistribusikan kembali ke pemegang token. Itu berarti Anda bisa mendapatkan SIP
hanya dengan memegang SIN di dompet Anda. Jadi 8% dari setiap transaksi didistribusikan kembali ke pemegang, ke seluruh pemegang ya, ke seluruh holder. Jadi 8% itu dibagikan ke seluruh holder dari setiap transaksi yang terjadi di SIN. Kemudian dompet pemasaran, 3% dari setiap transaksi dikirim ke dompet pemasaran. Dana ini hanya digunakan untuk pemasaran. Kemudian likuiditas terkunci. Likuiditas kami diblokir selama 3 bulan untuk saat ini. Kami tentu akan memperpanjangnya setelah itu. LP otomatis, 4% dari setiap transaksi ditransfer ke LP. Dengan demikian likuiditas diperkuat. Target kami atau peta jalan untuk kalian yang ingin masuk ke koin-koin micin, pastikan kalian memahami dari roadmap atau peta jalan, dan pastikan kalian membacanya secara keseluruhan ya, dan memahaminya. Coba kita cek untuk fase pertama. Untuk fase pertama peluncuran situs web, sudah Telegram 2000 anggota, sudah kontrak pintar. Oke, sudah peluncuran fair di PancakeSwap, sudah pemasaran pertama CoinSniper, CoinVote dan lain-lain sudah. 1000 holder ini belum tercapai, karena kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini masih 822 holder. Artinya saat ini akan tercapai untuk target 1000 holdernya. Kemudian untuk fase kedua ya, pemasaran spanduk. Kemudian 5000 anggota Telegram, ini juga belum tercapai untuk Telegramnya, juga belum tercapai karena belum dicoret ya. Kemudian audit pertama teknologi, oke ini sudah diaudit. Coba kita cek untuk auditnya ya. Oke keren, ini diaudit oleh TaxRate Audit Company Smart Contract Security Audit. Oke ini sudah diaudit oleh TaxRate pada November ini. Oke, pada tanggal 26, berarti hari ini tanggal 26. Kemudian 2000 holder, coin market cap dan coin Gecko tentunya. Kemudian pemasaran influencer. Untuk fase ketiga, kartu NFT pertama. Oke, ini akan ada NFT-nya juga. Pengembang game seluler, kemitraan, hadiah besar, branding sinomik, hadiah kartu NFT. Oke, ini juga akan ada reward NFT. Fase keempat, peluncuran game beta, audit kedua Certik. Oke, mereka akan diaudit oleh Certik. Daftar di Chex, desain ulang situs web, kemudian publikasi game seluler. Oh, keren. Kemudian di sini beli Sinomic di PancakeSwap, seperti biasa kalian harus menggunakan Trust Wallet ataupun MetaMask. Untuk kalian yang pemula ya, gunakan Trust Wallet aja karena nggak perlu mengatur lagi ya. Kalian bisa menggunakan Trust Wallet. Dan belinya di mana? Menggunakan PancakeSwap tentunya. Dan pastikan kalian memiliki saldo BNB Smart Chain kalian di Trust Wallet kalian. Kita cek untuk Twitternya. Untuk Twitter di sini masih 2834 pengikut. Kita ikuti saja. Dan kita masuk ke Telegramnya. Saya join. Oke, untuk kalian yang ingin masuk ke Sinomic atau SIN ini, pastikan kalian mengerti segala resikonya dan tetap do your own research. Dan pastikan kalian menggunakan uang dingin, uang yang tidak kalian gunakan dalam waktu dekat. Dan pastikan segala sesuatunya harus kalian riset sendiri ya. Jangan percaya apa kata saya. Pastikan kalian mengerti segala sesuatunya adalah resiko ditanggung sendiri. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan yang banyak, tidur yang cukup, minum susu, minum vitamin, dan rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye bye.